Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Bulan ini juga menjadi bulan yang dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan amal ibadah, diantaranya adalah puasa. Jika Anda ingin berpuasa di bulan Muharram, maka hal yang tidak boleh Anda lupakan adalah niat. Berikut akan kami sampaikan bacaan niat puasa di bulan Muharram. Namun sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, lafadz niat puasa bulan Muharram adalah sebagai berikut. Nawaitu saumal muharrami lillahi ta'ala. Nawaitu saumal muharrami lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa Muharram karena Allah Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah lafaz bacaan niat puasa bulan Muharram yang dapat Anda baca. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.